Aksi berbagi makanan sehat bergizi, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R. Jajadi, ke murid sekolah dasar, terus berlanjut. Kali ini, aksi berbagi menu sehat di Jumat Berkah itu berlangsung di SD Inpres Bakung, Jalan Veteran Bakung, Samata, Kecamatan Somba Opu, Goa, Jumat, 16 Agustus 2024, siang. Dengan mengerahkan sejumlah poluan Brimob Polda Sulsel, aksi berbagi makanan sehat itu disambut antusias ratusan murid SD Bakung. Tidak hanya itu, kehadiran selebgram Kota Makassar, seperti Bro Cil, Jarot, Ali, Pak Desa dan Aldi Pakintak, kian menambah keceriaan para murid. Sebelum makanan dibagikan, para murid lebih dahulu diajar mencuci tangan yang bersih dan benar oleh para poluan Brimob. Setelah itu, mereka diminta kembali duduk di kursi masing-masing untuk dibagikan makanan. Di sela pembagian makanan, Ali Pak Desa, Bro Cil dan Jarot menghibur dengan mengadakan sejumlah permainan menarik. Adapun makanan sehat bergizi yang dibagikan berupa nasi putih, ayam dan sayur. Tidak hanya itu, para murid juga disajikan segelas susu sapi murni untuk menambah nutrisi mereka. Sementara itu, Kepala SD Inpres Bakung, Abdul Rahman menyambut baik ada program makanan sehat bergizi dari Kapolda Sulsel tersebut. Menurutnya, pembagian makanan sehat bergizi itu adalah salah satu langkah konkret polisi dalam mendukung tumbuh kembang generasi bangsa di masa mendatang. Total terdapat 192 paket makanan dan susu yang dibagikan di SD tersebut, berjumlah 167 peserta didik. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, aksi serupa dilakukan Polda Sulsel di SD Pulau Lailai. Jumat Berkah, di mana Jumat Berkah ini adalah program dari Bapak Kapolda, kita akan memberikan makanan sehat bergizi. Target kita adalah SD Inpres Bakung yang ada di daerah Goa. Kami jajaran akan mendistribusi makanan sehat bergizi untuk negeri bangsa ini. Harapan kami anak-anak kita bisa berkembang dengan baik dengan adanya makanan sehat bergizi. Di hari ulang tahun Republik Indonesia inilah bakti kami kepada negeri. Harapan kita anak-anak kita khususnya anak-anak SD Bakung menikmati makanan sehat bergizi. Kita berharap dengan madat untuk bangsa dan negara di sekian tahun yang akan datang. Semoga Jumat Berkah ini membawa berkah kita semua, membawa berkah kepolisian khususnya Polda Sulsel dan membawa berkah Indonesia. Jumat Berkah, di mana Jumat Berkah ini adalah program dari Bapak Kapolda, kita akan memberikan makanan sehat bergizi. Target kita adalah SD Inpres Bakung yang ada di daerah Goa. Kami jajaran akan mendistribusi makanan sehat bergizi untuk negeri bangsa ini. Harapan kami anak-anak kita bisa berkembang dengan baik dengan adanya makanan sehat bergizi. Di hari ulang tahun Republik Indonesia inilah bakti kami kepada negeri. Dari Brimob akan melanjutkan Jumat Berkah ini di Jumat berikutnya, termasuk di daerah kita akan teruskan program ini, semoga menjadi berkahnya. Ini tuh tidak bawa minyak di situ, taruh mobil yang satu aja lah. Mobilnya propos aja lah. Oke, silakan. Siapa yang pimpin nanti lain? Siapa? Berarti hati yang hari tidak dikasih susu.
brocin darah giginya. Ya, sama saya. Oke. Ini harus makan bergizi sama sehat. Kalau tidak itu contohnya kayak gini. Ya, yang brocin. Oke, jangan dulu diminum nak, sebelum disuruh nak. Tidak tahu. Tidak tahu. Contoh minum susu yang baik. Cepat-cepat tunggu giginya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.